Esteban Vizcarra resmi meninggalkan Persib Bandung pada Minggu, tanggal 3 April 2022. Kabar hengkangnya sang pemain memang santer terdengar belakangan ini menyusul kontraknya yang telah berakhir. Di Persib, Vizcarra menjadi salah satu andalan pelatih Robert Rene Alberts. Tercatat, ia menorehkan 58 penampilan bersama Persib sejak 2019. Pemain naturalisasi asal Argentina itu juga mencatatkan 2 asis pada Liga 1 musim lalu. Vizcarra sudah dirumorkan akan merapat ke klub lain, salah satunya adalah Tira Persikabo. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak Tira Persikabo ataupun Vizcarra. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.